Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Qala rabbis rahli sodri wa yasirli amri wa hlul uqtadam min lisani wa afkahu Hadirin pemirsa Syaitu TV dalam program kultum Ramadan rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan, telah mensyariatkan di dalam bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah di mana bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang telah diidam-idamkan seluruh umat manusia termasuk umat Islam di dalam bulan suci Ramadan ada satu bulan yang sangat istimewa yakni diperintahkanlah ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya kutiba kutiba ayah -adhim. Yang artinya telah wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kalian semua untuk berpuasa seperti halnya telah diwajibkannya kepada umat-umat terdahulu agar sekalian supaya menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa Satu TV yang kami hormati. Di dalam puasa itu sendiri tidak serta-merta kita menjalankan serti apapun yang kita lakukan. Di situ ada beberapa aturan-aturan yang harus kita jalankan. Tentunya adalah kita harus mengetahui apa itu syarat sahnya. Apa itu kewajibannya? dan apa itu sunnah-sunnahnya Perlu diketahui bahwa para ulama mengklasifikasikan Di dalam ibadah puasa itu terdiri dari empat macam hukum Yang pertama adalah puasa wajib Yang kedua adalah puasa sunnah Yang ketiga adalah puasa haram dan keempat adalah puasa makruh. Adapun untuk puasa yang wajib, siapa saja yang harus diwajibkan di dalam berpuasa? Puasa wajib di sini adalah kategorisasinya adalah puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan ini adalah suatu hal yang wajib harus dilaksanakan oleh umat Islam yang sudah balik. Yang kedua adalah Puasa nazar. Puasa nazar ini adalah puasa yang harus dijalankan oleh seseorang yang telah bernadar, yang telah berjanji apabila ia menyelesaikan persoalan itu, ia akan nazar untuk berpuasa, maka berpuasa itu menjadi hukumnya wajib. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Di mana puasa kafarat itu adalah puasa untuk mengganti denda-denda ketika melaksanakan ibadah haji. Pemirsa rahimakumullah. Adapun di dalam puasa Ramadan ada yang perlu kita ketahui. Apa saja syarat sah kewajiban orang berpuasanya? Tentunya ada empat yang harus diketahui dan wajib bagi seseorang yang berpuasa. Pertama adalah al-Islam, yang kedua adalah al-Akal, yang ketiga adalah al-Balik, yang keempat adalah yang mampu, yang pertama adalah al-Islam di dalam bulan suci Ramadan, tentunya selain umat Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hal demikian sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kalian untuk berpuasa seperti hanya puasanya orang-orang terdahulu supaya kalian orang yang bertakwa kalimat amanu dialektika al-amanu di sini adalah seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka sudah barang tentu ketika seseorang itu beriman kepada Allah maka orang tersebut adalah muslim Adapun yang kedua adalah orang yang berakal wajib bagi orang yang normal yang mempunyai kesempurnaan di dalam berakal maka dia harus melaksanakan Ibadah puasa Ramadan, seseorang yang hilang akalnya, dia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Seperti seseorang yang sedang gila, orang yang telah mabuk, yang banyak minum minuman keras, kemudian dia akalnya hilang, tidak sadar, maka orang-orang seperti inilah tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga adalah orang yang balik. Orang yang balik adalah orang yang sudah diperbolehkan melaksanakan ibadah puasa. Di dalam kitab Fathul Mu'in, ukuran standar orang balik adalah orang itu mumayis, yakni orang yang pinter. Siapakah orang yang pinter itu? Yakni orang yang bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu orang jelek tentunya anak-anak yang belum mencapai tamyiz atau belum mencapai abalik tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa seperti anak-anak yang sedang menempuh sekolah TK sekolah SD kelas 2 kelas 1 tidak diperkenankan untuk sholat ibadah puasa Adapun seandainya mereka itu melaksanakan puasa maka tentu itu sebagai suatu pelatihan-pelatihan diri untuk melaksanakan ibadah puasa di akhir nanti. Yang keempat adalah mampu atau al alqodr. Salah satu syarat kewajiban orang berpuasa adalah mampu. Siapakah orang yang mampu? Tentu orang yang mampu ini adalah mampu menahan diri dari lapar, mampu menahan diri dari makan dan minum. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari orang yang lanjut usia yang sekiranya tidak mampu melaksanakan ibadah puasa maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa orang yang sangat tua sekali apabila dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa tentu orang itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa akan tetapi ada satu konsekuensi untuk nomor yang keempat ini. Untuk nomor yang keempat ini ada konsekuensinya bagi seseorang yang tidak melaksanakan puasa akibat tidak mampu, yakni membayar fidyah. Pemirsa satu TV. Adapun kita juga mengetahui di dalam puasa itu ada hal-hal sunnah Sunnah yang harus kita laksanakan bukan hanya kewajiban saja yang perlu kita ketahui, tapi harus ada sunnah-sunnahnya. Tentunya, di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu, harus kita ketahui sunnah-sunnah yang harus kita jalankan. Pertama adalah melaksanakan ibadah sahur. Sahur ini adalah yang kita lakukan akan mendapatkan sunnahnya yang kedua adalah mengakhirkan sahur, mengakhirkan waktu sahur tentu dihukumi sunnah. Namun apabila ia tidak sampai apa kebablasan atau uh, kelebihan waktu sehingga waktunya selesai. Yang ketiga adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Apabila kita mengetahui waktu kapan masuknya, waktu kapan kita berbuka, maka alangkah baiknya kita segerakan untuk melaksanakan buka. Pemirsa Satu TV, rahimakumullah. Terakhir, <tuh> semoga apa yang kami sampaikan ada bekal buat kita nanti melaksanakan puasa agar kita bisa menambah pahala-pahala di bulan puasa. Dan tentunya akan menambahkan keimanan buat kita semuanya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Walhasil, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.